sedang terjadi siklus birahi itu mungkin ada beberapa kriteria. Yang pertama mungkin ada birahi lincah atau apalah disebutnya yang gelisah. Nah, seperti itu. Ada birahi silent, birahi diam. Ada juga birahi yang bengkak, terus juga merah ya sahabat ternak, dan juga basah. Nah, yang tak kalah penting, sudah menemukan ciri-ciri tersebut, dia mengeluarkan lendir yang di area sensitif. Nah, kalau di daerah Jawa biasanya disebut dengan 3A ya sahabat ternak, abang, abuh, anget ya sahabat ternak. Di daerah Sunda biasa disebut dengan kata 3B, tidak mau diam, gelisah lah, kukurilingan di dalam kandang itu. Nah, muter-muter di dalam kandang. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terah Peternak yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di kesempatan kali ini pada hari Senin pagi menjelang siang hari ya sahabat ternak, pada tahun yang baru, pada tanggal 1 Januari 2024, dan semoga harapan-harapan kita, impian-impian kita yang belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya, semoga yang disemogakan di tahun yang baru ini, semua impian, semua harapan itu cepat terwujud ya sahabat ternak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya masih di tempat yang favorit ya untuk saya mengambil video atau membuat konten mengenai hewan ruminansia yang kecil-kecil ya sahabat ternak, contohnya seperti kambing, domba, ataupun anak sapi ya sahabat ternak. Nah, ini tempat favorit saya membuat videonya. Nah, seperti ini. Dan untuk pembahasan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya sahabat ternak, khususnya bagi para peternak kambing yang masih mencari informasi-informasi mengenai ciri-ciri kambing yang minta kawin ya, atau ciri-ciri kambing birahi. Nah, saya akan berbagi pengalaman mengenai hal itu. Nah, seperti itu ya sahabat ternak. Dan ini di depan saya sudah ada kambingnya, satu ekor kambing ya. Dan sebelum ke pembahasannya, saya akan mereview dulu ya sedikit mengenai kambing ini. Nah, ini kambingnya masih kambing biasa saja, ekonomisan lah, dan juga sudah hasil persilangan antara kambing sanen dan juga kambing PE ya, peranakan etawa ras kali gesing. Nah, ini hasilnya ya, karena di peternakan kita untuk swasembada susu ya sahabat ternak, maupun susu kambing ataupun susu sapi ya, untuk dari jenis hewan ruminansia betina. Nah, kalau dari jenis hewan ruminansia jantan itu kita ambil hasil dagingnya. Nah, seperti itu sahabat ternak. Nah, jadi ini kambing sudah pernah melahirkan ya sahabat ternak nih. Ini baru pertama kali laktasi ya, baru pertama kali melahirkan. Namun si anaknya tidak terselamatkan ya sahabat ternak, karena ini kambing susah melahirkan ya. Dulunya susah melahirkan dikarenakan si anaknya terlalu besar ya, anak tunggal dan terlalu besar. Jadi segala upaya kita lakukan untuk
mengeluarkan si anaknya untuk menyelamatkan anaknya juga. Sudah kita rogoh dari apa namanya kemaluannya, namun tidak kunjung keluar. Dan juga si anaknya di dalam perutnya itu dulu itu sungsang ya sahabat ternak, jadi untuk kita mengeluarkannya saja sudah susah. Nah jadi si kambing ini tuh dulu disesar ya sahabat ternak, nih ada bekasnya di abdomen sebelah kiri ya, atau di perut sebelah kiri. Nah ini ada bekasnya ya, ini bekas sesarannya nih masih ada. Dan ini sudah berapa lama ya, sudah mungkin hampir 1 tahun ya kambing ini pasca disesar. Nah dan hari ini kambingnya sudah kembali birahi lagi ya sahabat ternak, insya Allah sudah menemukan titik terang juga ini. Tadinya saya berasumsi bahwa si kambing ini tidak akan bisa birahi lagi ya sahabat ternak, namun hari ini alhamdulillah kambingnya birahi ya. Dan birahinya itu birahi lincah ya, atau menyirikan lah. Pada umumnya kambing itu birahinya ada yang birahi tenang, ada yang birahi seperti inilah yang menyirikan, yang gelisah. Nah seperti itu. Karena kriteria kambing atau hewan ruminansia yang lain, jikalau sedang terjadi siklus birahi itu mungkin ada beberapa kriteria. Yang pertama mungkin ada birahi lincah atau apalah disebutnya, yang gelisah. Nah seperti itu. Ada birahi silent, birahi diam. Ada juga birahi yang gelisah namun dia tidak mau dikawin ya sahabat ternak. Dia sedang birahi, gelisah banget, dan sudah terlihat ciri-cirinya dia birahi, tapi pada saat dikawinkan si kambingnya tidak mau. Nah ada juga yang seperti itu ya sahabat ternak. Nah kita langsung saja lah. Nah ciri-cirinya mungkin yang pertama, jikalau kita melihat di kandang ya, di kandang si kambingnya sering gesek-gesek ke area kandang ya, itu yang pertama. Terus yang kedua gelisah ya sahabat ternak, dia tidak mau diam, tidak mau diam, gelisah lah, kukurilingan di dalam kandang itu. Nah muter-muter di dalam kandang. Terus yang ketiga dia sering ngembak-ngembe ya, bengak-bengok atau cocorowokan, tidak seperti biasanya. Jadi kita harus bisa membedakan antara dia ngembak-ngembe lapar dan juga dia ngembak-ngembe birahi ya sahabat ternak. Nah di jantan juga sama, kalau dia birahi ngembak-ngembenya itu berbeda, berbunyinya beda. Nah betina juga seperti itu ya sahabat ternak, bengak-bengoknya berbeda antara bengak-bengok lapar dan juga bengak-bengok birahi, itu berbeda. Nah seperti itu ya sahabat ternak. Dan juga ini nih yang tak kalah penting di sini kita melihatnya nih di area sensitif. Nah kalau di daerah Jawa biasanya disebut dengan 3A ya sahabat ternak, abang, abuh, anget ya sahabat ternak. Nah kalaupun di daerah Sunda biasa disebut dengan kata 3B, yaitu bareh, berem, baseh ya sahabat ternak. Nah seperti itu, mungkin juga ada di daerah-daerah kalian ya, bisa non apa namanya ya, beda-beda penyebutan lah. Nah di sini di area sensitifnya terlihat ya, ini bengkak, terus juga
merah ya sahabat ternak, dan juga basah. Nah, yang tak kalah penting, sudah menemukan ciri-ciri tersebut, dia mengeluarkan lendir yang bening ya sahabat ternak. Nah, seperti itu bahwa si kambingnya sedang birahi puncak ya, atau minta kawin. Nah, dan yang terakhir, mungkin ini yang terakhir ya sahabat ternak, jika kambing yang birahi itu ekornya suka digerak-gerakan, digubas-gibaskan. Contohnya seperti ini nih. Jadi kalau disentuh itu si ekornya diangkat lalu digibas-gibaskan. Nah, seperti ini. Mungkin tidak terlalu terlihat karena kambingnya penakut ya sahabat ternak jika didekatin. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu banyaklah ciri-cirinya yang bisa diambil ya. Mungkin juga sama dengan peternak-peternak yang lain jika melihat kambing atau domba yang sedang birahi. Karena kambing sama domba itu ciri-ciri pada saat birahinya sama ya sahabat ternak, tidak berbeda jauh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya sahabat ternak yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya sahabat ternak, khususnya bagi saya pribadi untuk lebih baik lagi ke depannya, dan umumnya bagi sahabat ternak semua, dan khususnya juga untuk para sahabat ternak kambing ya. Nah, salam-salam juga untuk sahabat ternak dimanapun sahabat ternak berada. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah-salah kata yang terucap dari lisan saya, karena kesalahan datangnya dari kebodohan diri saya pribadi, dan yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam beternak, salam satu hobi. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.